Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada saudara-saudara sekalian yang ada di kota-kota di Indonesia, jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday service. Temanya adalah kehendak Allah dan permohonan doa. Integrated part. Firman Tuhan kita ambil dari tiga bagian bagian pertama dari Injil Matius pasal 6 ayat ke-5 sampai 13 demikian firman Tuhan Dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam roma-roma ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah kepada bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata. Doanya akan dikabulkan, jadi janganlah kamu seperti mereka karena bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: "Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu." Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia atas orang itu. Aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab, sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku. Atau yang mereka dengar daripadaku, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga kita ambil dari 1 Raja-raja 17 ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima Aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu tiga kali dan berseru kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu." Ia sudah hidup. Kemudian, kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah, dan Firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Cepat sekalian, Firman Tuhan sudah kita baca, Firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang, saya mengajak saudara-saudara yang sedang beribadah di... Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional pada hari ini Mari kita tunduk kepala Kita berdoa Minta hikmat dari Tuhan Mari jemaat kita tunduk kepala Kita berdoa Tuhan Yesus kami sudah mendengar firmanmu Kami sudah membaca firmanmu Sekarang kami Berharap kepada Tuhan, Tuhan Roh Kudus bekerja mengurapi hamba-Mu ini, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, kami rindu firman-Mu itu memperbaharui hidup kami. Firman-Mu itu mengubah cara berpikir kami. Firmanmu itu meneguhkan iman kami. Membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Lebih memahami semua realita hidup yang kami alami. Tuhan kami mau duduk diam. Kami siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kami siap mendengar Tuhan Yesus berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, apa kabar? Salam kepada semua jemaat yang setia meng mengikuti ibadah lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini Kehendak Allah dan Permohonan Doa Integrated Part, yaitu bagian yang terintegrasi saudara-saudara sekalian. Integr tepatnya yang di mana ketika Saudara masuk ke YouTube channel saya di list khotbah itu ada dua khotbah, satu ketika aku mengenal kehendak Tuhan ada part 1 sampai part 3. Khotbah serial yang kedua ketika Tuhan menjawab doaku itu part 1 sampai part 4, dan dua tema itu saya integrate, saudaraku. Saya integrate, menjadikan tema hari ini. Nama temanya adalah kehendak Allah dan permohonan doa. Oke, okay? jelas, jemaat. Mari, sekarang kita masuk, saudara-saudara sekalian. Mengapa harus ada tema kehendak Allah? dan permohonan doa. Tema ini muncul dalam satu minggu ini. Saya membaca banyak WhatsApp dari jemaat yang masuk. Saya membaca berbagai pergumulan hidup dalam permohonan doa dengan berbagai variasi kebutuhan kehidupan. Saudara-saudara sekalian. Ada jemaat yang mengatakan seperti ini. Saya ambil beberapa bagian besar saudara sekalian. Pak Pendeta, ada permohonan doa saya kepada Tuhan. Sampai sekarang saya bingung Tuhan nggak tahu jawab apa. Yang jelas yes juga tidak. Tuhan jawab no juga tidak. Saya dalam posisi wait, menunggu. Gak tahu Pak Pendeta menunggu sampai kapan. Cukup bingung saya. Itu satu. Yang kedua, jemaat sekalian, ada juga jemaat yang bergumul dalam permohonan doa saya, Pak Pendeta. Tuhan itu menjawab, "No, apa yang saya inginkan itu tidak tercapai." Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika saya melihat teman saudara iman saya, dia melakukan permohonan doa yang mirip dengan saya, dan dia, Tuhan, "Say yes," dia mendapatkan. Itu menjadi tanda tanya dalam pikiran saya Pak Pendeta Kalau soal rohani Tidak semua rohani sih Pak Pendeta Jujur saya lebih rohani daripada teman saudara seiman saya itu Saya majelis diakin gereja Saya memberikan persembahan ke gereja Saya ikut melayani Tuhan Saya terlibat aktif dalam pelayanan itu bertahun-tahun Pak Pendeta Sementara saudara seiman saya itu praktis jemaat biasa hari Minggu ke gereja itu top. Kalau soal iman, saya lebih bagus imannya dari dia. Kerohanian saya lebih oke. Okay. Tapi kenapa permohonan doa dia dijawab yes sama Tuhan, permohonan doa saya Tuhan jawab no. Kalau bicara rohani, saya jauh lebih rohani. Apa permasalahan Pak Pendeta? Apa sih masalahnya sampai Tuhan menjawab saya no dan menjawab orang itu yes. Saya ingin tahu masalahnya apa. Jemaat sekalian, ini yang harus kita bahas. Dari jemaat yang sharing seperti itu, lumayan banyak. Timbul tanda tanya ketika membandingkan satu jemaat dengan jemaat yang lain, hmm. melihat hal-hal yang sifatnya rohani, mereka tidak rohani, kenapa Tuhan say yes ya? Kami-kami yang cukup rohani, bahkan sangat rohani, kenapa Tuhan say no ya? Apa permasalahan di balik itu? Apa masalahnya? Apa dan mengapa seperti itu? Ini akan dijawab lewat khotbah hari ini, kehendak Allah dan permohonan doa. Oke, kita lanjut jemaat sekalian. Kita refer dulu kepada khotbah serial ketika Tuhan menjawab doa yang empat bagian. Kalau ingin mendengar lebih jelas, kembali ke YouTube channel saya, dengarin empat bagian khotbah itu. Saya ulas sedikit, saudara sekalian. Di khotbah ketika Tuhan menjawab doa, saya menjelaskan bahwa di dalam kita menaikkan permohonan doa itu, saudara-saudara sekalian, terjadi tiga hal yang Tuhan jawab. Satu, Tuhan jawab W Dua, Tuhan jawab yes. Tiga, Tuhan jawab, no. Tentunya yang menjadi pertama adalah wait dulu. Kan begitu. Setiap kita pasti wait dulu. Dari wait itu, mau berapa lama pak beritahu wait itu, terserah Tuhan. Setelah wait berjalan terserah waktunya Tuhan, dia akan menuju kepada yes atau no. Begitu. Oke? Okay? Dia akan menuju kepada yes atau no. Nah, dalam serial seperti itu, ketika doaku di Tuhan, perlu ada suatu pembelajaran hidup kematan rohani untuk memahami proses kehidupan. Kalau kita mampu memahami proses kehidupan dengan baik, ujungnya Tuhan menjawab yes atau no sudah tidak menjadi masalah. Itu ada di serial korba ketika doaku dijawab Tuhan, saudara sekalian. Oke, okay? jadi itu tema yang ada di Lajmi itu. Sekarang kita masuk ke permasalahan jemaat. Kalau Tuhan say wait, yes and no, belum selesai. Belum selesai. Not yet finish. Timbul masalah baru. Masalah tadi yang jemaat osap. Lah saya pak, saya lebih rohani. Dia tidak rohani. Kenapa dia dapat? Saya tidak dapat. Faktor penentunya apa pak bendeta? Masalah kerohanian. Masalah persembahan. Masalah hidup melayani Tuhan, saya lebih daripada saudara seiman itu. Kenapa dia mendapatkan? Nah, ini permasalahannya. Sekarang, jemaat perhatikan, kita bahas tema ini. Saudara-saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan jemaat seperti ini, saya bagi menjadi dua kotak. Kotak pertama saya sebut sebagai dewasa rohani, kotak kedua saya sebut sebagai bayi rohani. Oke. Okay? Saudara-saudara sekalian, di kota dewasa rohani, Tuhan bisa jawab. Tuhan menjawab "wait, yes, and no" itu terjadi. Saudara, -saudara sekalian, respon daripada orang dewasa rohani, saudara-saudara sekalian, terhadap jawaban Tuhan: "yes" atau "no". Saudaraku. Dia harus memahami proses hidup. Nah, sekarang, perhatikan, saya kembangkan, jemaat sekalian, ketika dia memahami Tuhan itu menjawab "yes" atau "no", hal yang perlu diperhatikan adalah: saudara, jangan berpikir kalau orang itu dewasa rohani, Tuhan pasti jawabnya "yes" terus, enggak begitu, jemaat sekalian, enggak begitu. Orang dewasa rohani, Tuhan juga bisa jawab "no". Nah, ini yang harus kita pahami. Ini yang kadang-kadang kita sudah tidak pikir, saudaraku. Kita pikir, kita sudah, ini sudah, ini Tuhan harus begini. Inilah kekeliruan daripada pertumbuhan pemahaman tentang Tuhan, menjadikan kita sulit, ketika kehidupan kita, waktu berdoa, Tuhan tidak kabulkan permohonan doa kita. Jadi, jemaat perhatikan di kota dewasa rohani, Tuhan bisa jawab yes, Tuhan juga bisa jawab no. Jadi bukan karena aku dewasa rohani, Tuhan harus jawab yes terus. Tidak. Dan juga bukan karena aku dewasa rohani, Tuhan tidak boleh jawab no. Enggak juga. Jadi, dia dalam kotak dewasa rohani, Tuhan bisa jawab yes, Tuhan juga bisa jawab no. Alkitab mengajar seperti ini. Sekarang mari kita lihat. Alkitab supaya Alkitab menjadi tolak ukur, Alkitab menjadi basic pemahaman akan pertumbuhan rohani kita. Orang yang dewasa rohani, saya ambil di ayat yang kita baca tadi itu dari janda di Sarfat, Nabi Elia dan juga diambil dari dua Korintus Paulus yang sedang menderita duri dalam daging. Cuma perhatikan. Elia seorang nabi kalau dia nabi besar, Elia seorang nabi, saudaraku, imannya pasti hebat. Kedewasan rohannya pasti luar biasa. Dan ketika dia sampai di rumah di janda di Sarfat itu, memberi dia makan roti dan minum air, ketika dia tinggal di rumahnya, anak perempuan itu, anak janda itu jatuh sakit, sakitnya begitu keras sampai tidak ada napasnya lagi. Itu artinya mati, jemaat sekalian. Jadi janda ini bertanya, Hai Abdi Allah, singgahkah engkau di rumahku untuk mengingat kesalahanku sehingga menyebabkan kematian anakku? Elia minta anaknya yang sudah mati itu dia bawa ke lantai atas. Dia berdoa. Dia bilang begini, Allahku, apakah engkau menyebabkan kematian buat anak ini karena aku kan menumpang di rumahnya? Elia memohon dia mengunjurkan badannya di anak itu tiga kali. Kemudian anak itu hidup kembali. Elia, Dewa Sorohani, Raksasa Iman. Ketika dia menaikkan permohonan doa, Tuhan jawab, yes. Gak ragu soraku ya. Oke, okay. sekarang Alkitab juga mengajar kita. Ketika Rasul Paulus ada duri dalam daging. Masih ingat yang saya jelaskan itu. Duri dalam daging itu sakit fisik. Bisa aja karena matanya sudah rabun. Dia susah sekali. Dia minta du dalam daging itu. Tuhan cabut daripadanya. Tapi Tuhan say no. Tuhan mengatakan. Kasih karuniaku cukup bagimu untuk menghadapi setiap masalah. Jadi saudara-saudara sekalian. Paulus raksasa rohani. Dewasa rohani luar biasa. Tapi Tuhan jawab no. Jadi jemaat. Satu poin sudah kita pelajari. Sekalipun aku, engkau, dewasa rohani luar biasa, sekalipun Nabi Elia, Rasul Paulus, raksasa rohani, saudara-saudara sekalian, sekalipun engkau dan saya, giat sekali melayani Tuhan, memberikan persembahan waktu, tenaga, semua kita curahkan untuk melayani Tuhan. Semua konsentrasi kita, konsentrasi kita untuk melayani Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan Tuhan bisa say no dalam permohonan doa kita. Ingat surahku, ini what the Bible say surahku. Oke, okay? jadi dalam kotak dewasa rohani, faktor penentunya bukan karena dewasa rohani Tuhan harus jawab yes terus. Enggak, bisa yes, bisa no. Oke, okay? sekarang kita masuk ke kotak bayi rohani kotak bayi rohani, ya bayi lah ya, bayi remaja, ya segitulah, saudara sekalian. Kotak bayi rohani, saudara-saudara sekalian, Tuhan juga jawab yes and no. Jadi jangan jemaat berpikir, lo dia imannya cuma begitu, dia baru percaya, dia belum melayani, kok dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih ya. Jemaat harus perhatikan. Orang yang bayi rohani, Tuhan bisa jawab yes juga untuk kehidupan kita. Untuk kehidupan orang tersebut. Dan juga Tuhan bisa jawab no untuk dia. Saya kasih ilustrasi yang bagus. Jikalau kita punya anak balita, katakan kita punya anak umur 5 tahun. Pasti kalau ada barang-barang yang dia mau, yang mainan dia itu berbahaya, bisa melukai atau bisa membakar tangannya, Misalnya benda-benda tajam Tentunya kita say no Karena kita tahu itu berbahaya buat dia Karena dia masih balita Masih lima tahun nggak tahu bahaya Bapak di bumi Tahu say no Kepada anak balita Bapak di sorga Juga bisa say no Kepada orang yang masih Bayi rohani Jemaat sekalian Jadi clear ya Baik raksasa iman Dewasa rohani Tuhan bisa bilang yes, Tuhan bisa bilang no. Baik di kotak bayi rohani, Tuhan juga bisa jawab yes, Tuhan juga bisa jawab no. Jadi jemaat sekalian, perhatikan dan teliti. Ini poin penjelasan. Jadi jemaat sekalian, jawaban Tuhan yes atau no bukan bertitik pusat kepada Berapa hebat iman kita? Bukan itu, jemaat sekalian. Nah, inilah yang sering terjadi: kekeli, kekeliruan di kekristenan zaman sekarang. Pokoknya, beriman, apapun jadi, tunggu dulu, tunggu dulu, suraku, Tunggu dulu, inilah kekeliruan memahami kekristenan. Iman Kristennya tumbuhnya tidak bagus, pokoknya pasti, pokoknya pasti beriman saja. Tunggu dulu. Alkitab mengajar kita, kita Alkitab tidak se sepihak, saudaraku. Ya, tidak satu potong, kita melihat Alkitab whole utuh. Ada bagian orang yang raksasa iman, Tuhan say yes. Ada juga orang yang raksasa iman, Tuhan say no. Kita harus perhatikan itu, jadi tidak melulu kalau orangnya hebat, rohani sekali, pasti Tuhan jawab ya, semua. Enggak ada kecuali begitu. Nah, kalau dipaksa begitu kekristenan jadi kacau saudara sekalian kekristenan jadi kacau jadi doa itu iman itu kedewasaan rohani itu adalah memaksa Tuhan membelokkan apa yang Tuhan mau kepada yang kita mau ini sudah kekeliruan nah zaman ini sekarang banyak saudara sekalian hati-hati zaman sekarang banyak yang seperti itu so, kita lanjut saudara-saudara sekalian jadi Pak Pendeta kalau sudah begitu Bagaimana kita bisa memahami. Jadi iman itu apa Pak Pendeta? Berdoa itu apa? Permohonan doa lantas, apa gunanya permohonan doa kita? Nah ini penjelasan integratednya. Integratednya. Jemaat, simak baik-baik. <tuh> Saudara-saudara sekalian. Faktor penentu dari pada Tuhan jawab yes atau no itu. Bukan faktornya di iman kita loh. Bukan aku, Bukan loh. Jadi ketika kita berdoa, saudara sekalian, waktu kita berdoa, menaikkan permohonan kita, kan kita berdoa dalam nama apa? In the name of Jesus. Benar? Ya kan? Bukan di dalam nama Udin, Amir, kan bukan. Tetapi, in the name of Jesus. Is it right? Nah, kalau kita berdoa dalam nama Yesus, artinya, sesuai dengan kehendak orang tersebut sesuai dengan kehendak Yesus karena kita dalam nama Yesus doanya setelah kita sampai doa dalam nama artinya orang itu yang menentukan jadi saudara sekalian iman kita bukan faktor penentu loh suraku kerohanian itu tumbuhnya seperti itu faktor penentunya bukan di iman kita kita beriman kepada Tuhan benar tapi faktor penentunya ada di kehendak Tuhan jadi kita sering integrate suraku ya nah di Perikop yang kita baca di Injil Matius pasal 6 ayat 5-13 itu berbicara mengenai doa Bapak kami. Dan jemaat menyimak. Di doa Bapak kami itu tertulis begini secara ordunya. Saudara-saudara sekalian. Bapak kami di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berhenti sampai di situ dulu. Saudara sekalian, waktu doa Bapak kami itu Tuhan Yesus mengajarkan. Pertama kita do ngomongnya apa? Bapak. Hubungan anak dengan Bapak itu dekat. Yang kedua, dikuduskan namamu. Tuhan itu disucikan, dikuduskan. Allah yang maha kudus itu kita sedang menghampiri dia. Yang ketiga, suraku, datanglah kerajaanmu kingdom come, Kerajaan Tuhan memerintah atas hidup kita. Yang berikutnya, saudara sekalian, let thy will be done. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini poinnya, saudara sekalian. Saudara perhatikan doa bapak kami itu, sistematis dia, saudara sekalian. Kehendak Tuhan itu utama. Setelah kehendak Tuhan, di bawahnya apa? Berikan makanan kami yang secukupnya. itu sudah mulai kehendak kita, permohonan doa kita, makanan kita, kebutuhan hidup kita. Lanjutnya apa Saudara sekalian? Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kehendak kita, makanan, semua kebutuhan hidup kita. Lanjut di bawahnya lagi apa? Relasi hubungan suami istri, keluarga, anak dengan banyak orang Saudara sekalian. Itu relasi antar manusia. Berikutnya apa? Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dalam hidup ini, selain relasi, ada juga kuasa yang lain. Kuasa kejahatan yang bisa membawa kita dalam pencobaan. Kita minta Tuhan itu melepaskan kita. Jadi ordunya jelas, surah sekalian. Bapak di sorga, dikuduskan namamu, karena dia Allah yang Maha Suci. Dai kingdom datang kerajaanmu dalam hidup kami. Let di will Kehendak Tuhan itu seperti satu payung yang besar. Kehendak Tuhan diumpamakan seperti satu payung yang besar memayungi kehendak kita di bawah. Nah, kehendak Tuhan di sini, kehendak Tuhan kita di bawah. Nah, kalau, -kalau kita di bawah, ya kita minta apa saja. Nanti disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Turun terus, saudaraku. Seperti itu cara berpikirnya. Nah, ini integrated. Jadi, saudara sekalian, jadi sebenarnya doa itu adalah definisi doa yang paling tepat adalah doa itu mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita loh suraku. Doa itu adalah mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita sekaligus menyesuaikan apa yang kita mau dengan yang Tuhan mau. Itulah doa, bukan maksa, bukan cari-cari ayat, Bukan Tuhan saya sudah ini, sudah ini. Tuhan aku orang beriman. Tuhan aku raksasa iman. Bukan itu. Kehendak Tuhan itu nomor satu. Perman doa kita di bawah. Kehendak kita di Disesuaikan. Kita yang menyesuaikan kehendak kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus maunya apa? Karena kita doanya in the name of Jesus. Saudara jelas? Ini penting surahku Inilah suatu kedewasan rohani memahami kehidupan tentang mengerti kehendak Tuhan dan mengerti permohon doa kita. Dan saya berharap ini terjawab. Jemaat mulai nge ketika memperhatikan. Iya ya Pak. Saya merasa saya punya reason-reason alasan alasan tertentu Tuhan harus jawab saya karena saya ini saya itu Ternyata saya keliru memahamnya. Betul. Kalau karena kerohanian besar, ya, yes, saudara sekalian berarti semua rasul, nabi Apapun yang mereka minta harus terpenuhi. Ternyata Alkitab mengajar tidak demikian kok. Tidak demikian kok, saudara sekalian. Banyak hal yang tidak terpenuhi. Permohonan doa Abraham kepada Tuhan. Ingat korban understanding God. Minta sorum negomora itu tidak dihancurkan. Tuhan tidak berkehendak. Abraham harus sesuaikan dengan kehendaknya Tuhan. Kehendak Abraham tidak hancur. Tapi Tuhan mau Abraham menyesuaikan diri, saudara sekalian. Bukan paksa. Ini kerohanian yang benar, saudara sekalian. Jadi baik dewasa rohani, baik bayi rohani, Tuhan bisa jawab. Tuhan kadang jawab yes, Tuhan kadang jawab no. Itu bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk saya sebagai pendeta. Jemaat harus paham ini loh. Inilah kedewasaan rohani yang baik untuk zaman sekarang, untuk memahami bagaimana kita hidup, saudara-saudara sekalian. Ini saudara pelan-pelan tema ini saudara simak dengan baik. Tentunya tidak bisa dengarkan gitu selesai langsung bisa ngerti semua. Coba saudara dengarkan dua kali, tiga kali, mungkin lima kali. Dan mulai ambil contoh-contoh hidup saudara untuk memahami contoh-contoh yang saudara sampai sekarang. Tuhan Seno udah mulai tidak meragukan atau mulai menjudge Tuhan. Udah mulai tidak seperti itu lagi. Ya, Tuhan aku kan sudah begini, sesuai kok kamu nggak begitu jangan lagi berubah cara berpikirnya suras sekali berubah cara berpikirnya saya juga alami banyak surakku Surah udah dengar ke hidup saya banyak hal surahku dalam permintaan saya saya belajar untuk menyesuaikan apa yang Tuhan mau Iya kan kan mesti begitu hidup ini kalau bisa begitu hidup ini nikmat surahku kita bisa menjalani dalam treknya Tuhan. Tidak selalu salah sangka kepada Tuhan. Tapi jujur harus kita akui. Pada saat kita menjalaninya Ketika terjadi penyesuaian. Kehendak kita negara kehendak Tuhan. Disitu bisa timbul cemas. Khawatir. Ada keraguan bisa sekali. Hal-hal seperti itu manusiawi saudaraku Itu respon manusiawi kita. Tetapi respon iman. Haruslah pasti menjalankan. Karena kehendak Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kehendak Tuhan let they will be done itu yang besar sekali surahku. kita ikut di bawahnya jemaat mengerti ini penting dalam kehidupan rohani ini menjadi center sebenarnya dalam kehidupan kita karena kita pasti banyak sekali permohonannya saya berhenti sampai di sini sorakku akan sudah melihat diri saudara hari ini ketika saudara mendengar firman ini adakan doamu yang Tuhan tidak jawab mungkin kesehatan mungkin anakmu lagi sakit saya doa Pak Pendeta Tiga minggu lalu Gak sembuh Malah meninggal Pak Pendeta Tuhan kok seperti ini kepada saya Khotbah hari ini jawabnya Saya kan sudah begini Sudah begini Khotbah hari ini jawabannya Atau saudara berdoa Tuhan sembuhkan suamiku Dalam keadaan sakit yang parah Ternyata tidak sembuh Malah menjadi stroke Menjadi fatal Tuhan kok begitu sahabat saya Suami saya seorang majelis yang baik Suka membantu orang susah Itu bukan faktor penentunya Jemaat sekalian Bukan itu faktor penentunya Jadi perlu kita menyesuaikan Nah saudara coba lihat ini seorang masing-masing Apa yang Tuhan sudah say yes Apa yang Tuhan say wait Apa yang Tuhan say no Coba pahami dengan dimensi korban hari ini Sangat menolong pertumbuhan iman Jemaat sekalian sangat menolong untuk memahami Tuhan dalam hidup kita ini. Jadi integrated dia. Kehendak Tuhan dengan permohonan doa itu ordunya jelas. Kehendak Tuhan di atas, kita di bawah. Ordunya jelas. Jadi kita tidak menyayangi Tuhan, kita tidak menggurui Tuhan, kita tidak memojokin Tuhan, kita tidak memaksa Tuhan, tapi kita belajar apa? Menyesuaikan apa yang kita mau dengan apa yang Tuhan mau, kita sesuaikan kehendak kita. Tuhan maunya apa? Kita yang menyesuaikan, saudara sekalian. Kita turut apa yang Tuhan mau, karena yang Tuhan mau itu pasti yang paling baik buat hidup kita. Jemaat mengerti, kadang dalam realita kehidupan kita itu, saudara sekalian, permintaan kita itu over, maka perlu ada penyaringan. Payung kehendak Allah itu. Perlu menyaring kehendak kita. Kalau enggak berbahaya, loh. Sambil satu contoh, saya sering kasih contoh ini: seorang kalau mencari pasangan hidup, ya. pingin yang cantik bukan main, pingin yang ganteng sekali, repot juga jemaat. Terlampau cantik juga repot, terlampau ganteng juga repot. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, sesuaikanlah kehendak kita dan kehendak Tuhan. Seorang pingin yang cantik sekali. Pinter, kaya, rohani, cantik, putih, langsing, baik. Tujuh poin. Tujuh poin. Wanita seperti itu yang punya tujuh poin. Itu angka tujuh. Perfect. Sempurna. Tujuh poin wanita punya tujuh poin seperti itu. Ada di sorga tingkat ketujuh. Saudara sekalian. Tingkat ketujuh. Tadi kita baca Rasul Paulus itu baru naik ke tingkat sorga tingkat 3 loh. Ini wanita ini dengan tujuh poin ada di sorga tingkat 7 saudaraku. Bagaimana bisa carinya? Dan ketika kita menjadi proses, kita mulai paham. Sadarilah jemaat sekali melihat diri kita juga. Sesuaikanlah. Kita minta yang cantik sekali, kita yang minta minta yang ganteng minta ampun, tapi waktu kita bercermin ngaca, kita baru tahu wajah kita ini pas-pasan lima setengah. Kalau lima setengah carilah yang enam, enam setengah, tujuh, oke lah. Jangan cari yang sepuluh. Repot saudaraku, terlampau ganteng, terlampau cantik, kitanya terlampau jelek. Akhirnya kita curiga terus ketika sudah meri. Takut diambil orang, istriku terlampau cantik, suamiku terlampau ganteng, kemana-mana kita khawatir. Jadi kita cepat mati, saudaraku. Cepat mati. Karena kita jelek minta ampun, dia cantik bukan main, saudaraku. Gak cocok. Dan saudara mau, sorak paksakan, saudara kan menderita. Bukankah begitu? Jadi sesuaikanlah. Burung gagak dengan burung gagak, saudaraku. Burung cendrawasi dengan burung cendrawasi. Gagak sama cendrawasi jadi nggak pas. Kasian gagaknya. Stres dia. Oke? Okay? Ini suruh aku perlu ada penyesuaian. Saya ingat satu cerita zaman dulu di kampung. Waktu saya sekolah SMA. Ya maklumlah. Anak-anak SMA. Murid baru masuk sekolah SMA. Ya ada satu anak gadis cakap. Wah kalau ketemu anak gadis cakap. Kita-kita ini anak-anak muda ini luar biasa surah sekalian. Tanya alamatnya. Di daerah mana dia tinggal. Berkunjung. Siapa tahu. Dia suka. Ya berapa teman-teman. Pergilah kita ke sana ke rumahnya berkunjung baik banget orang tuanya baik banget anak gadisnya disediain makanan kita makan siapa tahu dia suka sama saya cerita habis cerita makan mau minum apa air kelapa mau kita manggu air kelapa sehat mau mau ntar ya pergi dia kita tunggu tunggu kok lama amat ini gadis belum datang datang beli kelapanya Teman saya coba ke belakang lihat Waktu dia lihat kaget Anak gadis ini lagi manjat pohon kelapa Sini golok di sini lagi manjat pohon kelapa Lagi pelintir kepala, kepala Kelapa dia dan ini pelintir Ketika teman saya lapor kita semua shock Mulai hari itu tidak ada yang pergi ke rumah dia lagi Itu kelapa dia pelintir Bisa manjat pohon dia kalau menjadi istri, kalau ribut, Bukan kelapa dia pelintir Kepala dia pelintir bos Cantik si cantik Manjat pohon dia Bawa parang Beradiu married dengan wanita begitu Sekalipun cantik Saudaraku Waktu kita memahami hal seperti ini Kita mulai sadar loh Kita mulai mengerti hidup Tuhan itu baik sekali sebenarnya Dia mau ngajar Mau didi Ngajar kita mengerti untuk apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sometimes dalam hidup kita yang kita mau itu temporary, kita pikir sementara kita pikir bagus, tapi ke depannya itu tidak bagus kita nggak tahu, loh. tapi Tuhan tahu. Kadang-kadang permintaan kita kelihatannya good tapi sebenarnya ujungnya membahayakan. Tuhan sudah tahu ke situ. Jadi baik kita dewasa rohani. Baik kita baik rohani, kalau Tuhan bilang yes, ya makasihlah Tuhan Kalau Tuhan bilang no, setelahku kita harus lebih memahami maksud dan rencana Tuhan Coba perhatikan hidup jemaat sekalian hari ini Yang ada di kota-kota Indonesia, pasti kenal Yang ada di kota-kota di luar negeri, coba perhatikan Adakan permintaanmu, udah mulai uring-uringan kan? Mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, kok saya diperlakukan seperti ini. Sementara adik saya yang tidak rohani itu, semua dia dapat. Apa jadi diminta Tuhan kasih, kenapa begitu? Hari ini jawabannya jemaat. Pelan-pelan firman Tuhan yang integrated ini saudara sekalian, mengelus-ngelus hatimu, mempengaruhi cara berpikirmu, perlu waktu si jemaat sekalian untuk memahami, mengerti sampai seorang merasakan berkata iya Tuhan ajarku dewasa rohani Tuhan memahami cara engkau bekerja ajarku dewasa rohani mengerti kehendakmu Tuhan ajarku dewasa rohani untuk menyesuaikan semua kehendak saya dengan kehendak Tuhan jemaat mau Mari kita duduk kepala yuk Kita berdoa sebentar Saudara-saudara sekalian Siapapun kita Pada saat kita mendengar firman seperti ini Pasti setiap kita punya pergumulannya masing-masing Pasti punya permohonan doanya masing-masing Yang mungkin Tuhan masih suruh kita wait, nunggu Atau Tuhan sudah bilang, yes kita sudah dapati atau Tuhan bilang no kita menjadi kecewa. Tapi bagaimanapun jemaat sekalian, khotbah hari ini sudah menjadi suatu pelajaran yang berharga buat kita sebagai suatu pelajaran pertumbuhan kerohanian yang baik sehingga iman kita berakar kuat ke bawah dan bertumbuh ke atas sehingga buah-buahnya akan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Jemaat simak hidupmu masing-masing. Jangan tawar hati ketika Tuhan say no ya. Jangan tawar hati ketika Tuhan bilang wait ya. Jangan menjadi lupa diri ketika Tuhan say yes ya. Jangan menggunakan semua aksesoris kristiani yang kau miliki itu. Pelayanan, doa, persembahan, puasa untuk memaksa Tuhan ya. Seolah-olah kita bisa membelokkan kehendak Tuhan ya. Jangan. Pakai semua yang sudah kamu pakai untuk melayani Tuhan, semua yang sudah kamu lakukan sebagai suatu penghormatan, sebagai suatu ucapan syukur kepada semua kebaikan Tuhan, kepada semua kehendaknya yang dinyatakan dalam hidup kita. Masing-masing kita punya anugerahnya, masing-masing kita punya porsinya yang datang dari Tuhan untuk kita nikmati, kita jalani hidup seiring bersama Yesus hidup mengiring Yesus sampai suatu hari Tuhan bawa kita pulang ke surga. Tuhan Yesus, banyak jemaat keluh kesah karena ketidakmengertian akan kebenaran. Banyak jemaat membandingkan satu dengan yang lain. Banyak jemaat menggunakan banyak cara untuk memojokkan engkau. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami dalam pengertian yang baik Letakkan tanganmu di hati jemaat, letakkan tanganmu di pikiran jemaat, ya Tuhan, dewasakan rohani kami mengerti Engkau, mengerti semua maksud dan rencana Tuhan, karena kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kasih dari Allah, Bapa, turun atas jemaat. Yesus Kristus, gembala yang baik, pasti memelihara setiap kami, domba-dombanya, dan Tuhan Roh Kudus mengajar kami. Makin hari, makin mengerti kebenaran dengan baik, makin hari makin memahami Kitab Suci secara utuh dalam hidup kami, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap kami, orang percaya, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.